balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Surabaya. Pada feed kali ini kita bakal komparasi antara paper filter Hario. Jadi Hario ini seperti kita ketahuin, kalau kalian tahu ini kan brand V60 ternama, dan ini so far kayaknya masih paper filter yang people of Northern bakal akrab banget deh. Kalau nggak homebrewers di rumah juga bakal akrab banget karena paling mudah ditemui. Sama harganya juga nggak terlalu jauh kenaikannya dari tahun-tahun, dari tahun ke tahun. Tidak seperti brand-brand yang lain yang dimana ya kadang-kadang harganya naik turun, nama stoknya juga kembang kempis. Hario ini masih tetap ada karena ya bisa dibilang cukup, pasarnya cukup banyak juga ya, sama cukup besar juga secara nasional juga. Nah, sebenarnya tahun 2018 James Hoffman sudah pernah bikin reviewnya. Jadi kalau misalkan dia yang modelan kotak ini, dia akan lebih mahal harganya. Jadi kita dulu awalnya ngira karena harganya kotak, karena harga beli, kita beli kotaknya untuk penyimpanan, tapi ternyata enggak. Jadi kalau misalkan kalian ada logo VCF01100WK, K ini berarti itu dari pabrikan Hario yang pertama. Sementara kalau yang di plastik ini, yang paling sering kita temuin dan paling sering dijual, isinya 110 atau lebih banyak 10 lembar, dengan harga yang sama atau kalau nggak lebih murah sedikit. Dia ini tulisannya VCF01110W. Itu berarti kalau W itu berarti dari pabrikan Hario yang kedua. Nah, cuman pada saat yang sekarang ini tahun 2021 ini kita ketemuin juga, kalau bisa kita lihat, nah dua wujudnya ini mereka tuh lumayan mirip satu dengan yang lainnya. Kita juga penasaran sih, jadi bakal apakah tetap ada perbedaan pada saat kita nyeduh antara paper yang satu atau paper yang kedua, dengan yang box, antara yang box dan yang ini, yang dari plastik. Ternyata walaupun wujudnya sudah hampir mirip, kalau secara kasat mata juga kita timbang, beratnya juga sama-sama 1 graman kurang lebih, teksturnya juga sama. Kalau dulu kan agak jauh berbeda karena salah satu itu dulu nggak ada lidahnya, dan bagian dalamnya juga halus. Ini udah hampir mirip banget. Jadi kalau misalkan kita swap, ditukar dan kita blind testing, maksudnya blind terus disuruh milih lagi nih dari mana, kita juga nggak bisa bedain. Kalau dulu kita bisa bedain. Nah, tapi ternyata pada saat kita seduh, ini ada dua-duanya juga menghasilkan karakter yang cukup jauh berbeda sih. Sekarang kita bahas mengenai paper yang di box ini dulu. Dia ini, paper yang box ini, dia selesai waktunya sedikit lebih cepat dibandingkan yang di paper yang ini. Nah, untuk sensasi flavornya sendiri, kita nemuin kalau yang di plastik ini, dia bakal lebih, apa ya, istilah kata nuansanya lebih ke buah-buahan, sama lebih ke fruity-nya yang kenceng. Sementara kalau paper yang di box ini, kita nemuin lebih ke balance flavor, sama dia lebih enhance ke sweetness, atau kadang-kadang ada layering-nya juga. Kita dua-duanya juga enjoy, maksudnya dua-dua manual brew-nya ini kita juga sangat-sangat enjoy. Cuman kalau kita milih, kalau yang di box ini sedikit lebih tinggi untuk scoring clarity-nya, sama untuk scoring sweetness, sama acidity-nya. Kurang lebih gitu aja, karena kita belum pernah nyobain juga yang dari Eropa. Yang dari Eropa katanya lebih tebel lagi dan paling jauh berbeda dibandingkan yang lain. Cuman kalau saya punya yang ini, apakah saya harus beli yang ini? Saya rasa enggak juga, karena kita bisa adjust variabel yang lain lagi. Kalau misalnya lebih acidic, kita bisa main suhunya lebih tinggi. Sementara kalau yang di sini, kita memang pengen biji yang lebih acidic lagi. Gimana caranya kita bisa giling lebih coarse atau pakai suhunya yang lebih rendah? Karena ada bonus 10 paper lumayan juga sih gitu. Gimana, kalian udah pernah nyobain belum antara dua perbedaan ini, atau kalian udah pernah nyobain produknya, bisa tinggalin komen di bawah. Atau kalian mau sharing juga ada paper filter mana yang mau kita review, jangan lupa like, subscribe. Kurang lebih gitu aja, semoga bisa ngebantu. Sampai jumpa di feed berikutnya. Jadi kalau caranya nilai mau paper ini beda atau enggak, kita pre-infuse selama 10 menit ke air. Kemudian kita ngerasain air hasil seduhannya gitu, karena seperti kita ketahuin, kalau bisa kan paper filternya kita bilas gitu. Buat yang ini kita ngerasain ada manis, terus ada kayak sedikit woody atau bau peppernya juga di airnya. Makanya sangat-sangat kita rekomendasi sih sebetulnya kalau kalian mau bilas peppernya dulu, walaupun ya ada beberapa juga yang nggak bilas dan saya nggak ngerasain tes ada peppery di kopinya dia. Tapi sangat-sangat saya rekomendasi kalau kalian pengen ngebilas sebelum diseduh. Nah, ini dari sini aja udah berbeda banget nih. Kalau yang ini kita dapat lebih, dari airnya sendiri kita dapat lebih sweetness sama less peppery flavor. Sementara kalau di sini kita masih dapat sedikit woody dari peppernya sendiri. Sama level manisnya hampir-hampir mirip, cuman kita nemuin ini jauh-jauh lebih manis di sini.
Mungkin itu yang mempengaruhi kenapa yang di sini lebih manis sama lebih sirupi, sementara yang di sini lebih acidity-nya juga.